Hana latihan balet. Abi, Umi pergi dulu ya nganterin Hana pergi latihan balet. Oh, oke. Okay. Ya, Ana, kamu udah siapin barang-barangnya? Udah, Umi. Umi di atas. Oke. Okay. Biar Umi bawain. Kakak mau ikut nggak? Iya deh, Kakak mau lihat adek latihan balet. Boleh, Dek? Boleh dong, Kak. Nanti sekalian ketemu sama teman-teman adek ya. Oke, Dek. Ya udah, kami pamit dulu ya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Iya, Bi. Nah, yuk guys, kita pergi anterin Hana latihan balet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hana ya udah datang. Ya udah, Hana ganti baju dulu ya. Teman-teman Hana udah pada datang tuh. Oke. Kakak tunggu sini ya, Hana. Ya udah, Hana ganti baju. Umi juga tunggu sini. Iya, Mi. Umi udah, Mi. Ah, cantik banget Hana. Iya, Hana cantik banget. Kan di sini cewek-cewek semua. Lagian Hana masih kecil, enggak apa-apa kok enggak pakai jilbab. Iya, Mi. Kalau gitu Hana latihan dulu ya, Mi. Iya, Umi sama Kakak tunggu di sini ya. Iya, Mi. Yuk, Kak, kita duduk. Coach. Iya, kamu udah datang. Teman-teman kamu udah pada nungguin. Udah yuk, cepetan baris. Iya, Coach. Sekarang Hana, Malika sama Ruby ambil karpetnya di belakang ya. Aku udah ambil, Coach. Yang ini. Kembangin lah lagi. Nah, ini punya Coach. Ayo, yang lain ambil ya di belakang. Iya, Coach. Aku yang ini deh. Aku yang ini. Ya udah, aku yang ini. Ya. Yuk, langsung dikembangin ya. Sini, Coach atur dulu ininya. Sini, di sini, dan di sini. Kita geser sini lah ya. Bentar ya. Coach atur dulu. Ini punya Hana ya. Hana di sini. Ya udah, Coach di sini. Ya udah berdiri ya di tempat masing-masing. Violin belum ganti baju. Oh iya, Coach, lupa. Ya udah ganti baju dulu yuk, kita mau mulai nih. Iya, Coach. Aduh, aku lupa ganti baju. Aku ngecek di meja aja. Wah, cantik banget. Nama kamu siapa? Nama aku Violin, uminya Hana. Ih, lucu banget. Iya, kamu lucu banget, cantik. Makasih ya, aku latihan dulu. Iya. Besok jangan lupa lagi ya, ganti baju baletnya dulu. Sama sepatu baletnya. Iya, Coach. Sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu ya di sini, yuk. Yuk, satu-satu dulu ya. Mulai dari Malika. Ayo, seperti ini Malika. Gerakan kedua seperti ini ya. Gerakan ketiga seperti ini. Ya, bagus ya. Ya, selanjutnya sekali dua aja. Hana sama Ruby. Ya, tadi udah hafalkan gerakannya? Ayo, mulai aja ya. Ya, gerakan kedua. Lanjut gerakan ketiga ya. Ya, bagus. Selanjutnya, violin. Ayo, gerakan pertama. Bagus, gerakan kedua. Yang ketiga. Ya, bagus ya. Selanjutnya kita pakai ini ya. Nih. Karena ini kita terbatas, kita bertiga dulu. Ayo. Ya, violin.
sama Malika dulu ya. Nah, ikutin ya, ikutin coach. Nah, seperti ini. Ya, bagus. Nah, yang kedua seperti ini ya. Letakkan di pinggulnya, di pinggangnya, dan diputar-putar. Ya, bagus sekali. Oke, selanjutnya. Yuk, Hana. Nah, violin udah ya. Kasih sama Ruby. Ya, udah tahu gerakannya. Sini, coach ajarin lagi. Nah, seperti ini dulu ya. Ya, bagus. Selanjutnya seperti ini. Ya, pinter. Oke. Sudah ya, selanjutnya pemanasan berikutnya. Nah, kita pakai ini. Oh, Hana dulu ya, sama Ruby. Nah, ikutin coach ya. Yang pertama seperti ini ya gerakannya ya. Ayo dicoba Hana. Ruby. Nah, bagus. Nah, yang kedua seperti ini. Ya, bagus sekali. Dah gantian lagi sama violin dan Malika. Ya, selanjutnya. Ya, bagus. Ya, kita letakkan lagi. Selanjutnya pemanasan berikutnya kita menggunakan ini ya. Nah, karena ini coach cuma punya dua, kita gantian. Mulai dari Malika. Ikutin coach ya. Yang pertama seperti ini. Ya, bagus. Yang lain diperhatikan ya. Yang kedua seperti ini. Diletakkan di kakinya. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang udah bisa dua-dua ya. Kamu violin dan sama Hana. Ya, seperti tadi ya. Hana udah hafal kan? Udah, coach. Nah, ya, bagus. Selanjutnya. Ya, benar. Ya, sudah. Ruby lagi. Ya, pinter. Ya, pinter sekali. Nah, sudah ya, kita sudah pemanasan. Ayo kita baris lagi. Ya udah yuk, kita mulai ya. Nah, yang pertama gerakannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ayo coba ikutin ya. Ya, bagus sekali. Wah, kalian lucu-lucu banget. Ya, pintar semuanya. Bagus. Nah, gerakan kedua lagi ya. Gerakan kedua seperti ini. Nah, kita meloncat seperti ini ya. Melompat kecil. Ya, cantik banget. Lucu. Ya, bagus. Pintar semuanya. Kemudian gerakan ketiga kita melompat seperti ini. Ayo Hana. Ya, pintar. Malika. Ya, Ruby. Ya, pintar. Violin. Ya, lucu sekali, bagus. Selanjutnya, gerakan keempat seperti ini. Ya, Hana. Bagus. Malika. Bagus. Ruby. Bagus. Violin. Ya, pintar. Selanjutnya gerakan kelima ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, begitu ya. Ya, bagus.
Marika? Ya, pintar. Ruby. Dan violin. Selanjutnya, gerakan yang keenam. Seperti ini ya. Ayo, Hana. Malika. Ruby. Dan violin. Ya, bagus semuanya, pintar ya. Bagus sekali. Kita coba cepat-cepat ya. Semuanya udah hafal ya gerakan 1-6-nya? Sudah, Coach. Oke, kita ulang lagi, yuk. Ya, 1, 2, 3. Gerakan kedua. Gerakan ketiga. Ya, gerakan keempat. Ya, gerakan kelima. Ya, selanjutnya gerakan terakhir. Ya, bagus sekali ya. Nah, sudah ya. Latihan hari ini kita sebentar saja. Sekarang kita boleh minum ya. Seru juga ya. Aku tuh suka banget tahu balet. Udah pada siap ya? Coach hidupkan pianonya ya. Wah, aku suka lagu ini. Iya, aku juga. Ih, kalian tuh lucu-lucu banget tahu nggak sih tadi? Ya udah minum aja dulu. Oh iya, Hana, tadi bawa minum nih, Umi ambilin. Nih minum, Hana. Yang lain mau minum ya? Sini Umi ambilin. Ini tadi minum aku, Umi. Yang ini. Alika mau minum, sini Umi ambilin ya. Makasih, Umi. Ruby juga. Iya, Umi. Makasih ya, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Segernya. Bismillah. Bismillah. Oh ya, anak-anak. Oh, Coach kehilangan kunci locker, Coach. Kira-kira kalian ada yang bisa bantu nggak cariin kunci locker Coach ini? Oh ya, udah, yuk kita cariin. Di mana ya? Yuk kita cariin. Apa yang hilang, Coach? Itu kunci lemari. Oh ya, udah, yuk kita cari. Gimana ya? Gimana ya? Nah, aku taruh dulu minum aku. Aku juga. Coba deh buka ini. Kok nggak ada ya? Wah, ternyata ada. Wah, makasih ya, Coach. Wah, ternyata masuk ya ke dalam piano itu. Wah, alhamdulillah ketemu kuncinya. Makasih, akhirnya Coach bisa buka lemari. Oh, kita buka. Akhirnya ketemu. Nah, kalian tahu nggak? Ini tuh adalah piala ajaib. Jadi Coach harus menyimpannya dengan baik. Coach akan kasih piala itu dan semuanya kepada kalian yang paling bagus nari baletnya. Ya makanya kalian harus benar-benar latihannya ya. Sekarang kalian kan udah minum. Kita ulang lagi ya baletnya. Nanti siapa yang gerakannya paling bagus, Coach akan kasih itu ke kalian. Ya, kita mulai lagi. Wah, mudah-mudahan nanti Hana yang dapat ya, Umi. Iya, mudah-mudahan Hana yang dapat. Soalnya Umi, Hana itu sering banget loh kalau di rumah itu dia latihan balet. Sampai bosen loh kakak ngelihatnya. Oh iya? Oh, mudah-mudahan aja lah dia hafal urutannya ya. Iya, Umi. Sekarang Coach akan ambil nilainya satu-satu ya. Dimulai dari Ruby. Coba gerakan pertama. Ini ya, Coach.
lakukan gerakan pertama, Ruby? Aduh, aku gak hafal, Coach. Baiklah. Selanjutnya Malika coba. Ayo, coba Malika. Gerakan yang kedua. Gerakan kedua apa ya? Ini ya, Coach. Bukan Malika. Aku gak hafal. Ya, selanjutnya Violin. Ayo, kamu hafal gerakan keberapa? Aku gak hafal urutannya, Coach. Ya udah yang pertama deh, gimana? Ini ya, Coach. Nih, seperti ini ya, Coach, gerakan pertama. Bukan Violin. Aku gak hafal. Aku juga gak hafal. Selanjutnya Hana. Nah, coba Hana ya. Gerakan pertama. Ya, pinter. Yang kedua. Wah, pintar sekali. Yang ketiga. Ya, hebat. Yang keempat. Wah, kamu hafal ya, Hana? Hihi, aku sering ulang-ulang di rumah, Coach. Wah, bagus. Yang kelima. Pinter. Dan yang terakhir. Wah, pinter sekali. Hebat. Wah, hebat sekali, Hana. Terima kasih, Coach. Ya, Hana, kamu hebat banget. Kamu kok bisa hafal sih? Iya, aku tuh di rumah sering latihan. Wah, akhirnya Hana berhak mendapatkan ini. Terima ya. Yeay, makasih, Coach. Yeay, selamat, Hana. Walaupun aku kalah, tapi aku ikut senang kok. Makasih, teman-teman. Oh, Hana. Wah, Hana. Selamat, Hana. Kan, kakak udah nebak. Hana pasti menang. Nah, dan Hana, Hana kamu juga berhak mendapatkan ini ya. Wah, cantik banget. Wah, Hana cantik banget pakai itu. Dan ini sepatu buat Hana. Wah, so beautiful. Oh ya, kalian yang lain jangan sedih ya. Coach akan tetap kasih kalian kalung penghargaan. Tunggu ya, Coach ambil dulu. Nah, ini kalung penghargaannya. Nah, ini untuk kamu, Ruby. Ini untuk kamu, Violin. Dan ini untuk kamu, Malika. Terima kasih, Coach. Iya, kalian nggak boleh bersedih hati ya. Iya, Coach. Kami nggak sedih, kok. Nah, ini adalah foto Coach dulu waktu masih kecil. Coach bisa loh berubah lagi seperti itu. Hah? Gimana caranya, Coach? Caranya, kalau Coach pegang piala itu, Coach bisa berubah lagi seperti itu. Oh iya? Mau lihat dong, Coach? Iya, Coach. Ini. Siap-siap ya. Wah! Coach! Ini Coach waktu kecil. Tapi Coach akan berubah jadi besar lagi kalau piala ini udah nggak Coach pegang lagi. Ini, Hana. Wah! Ajaib banget! Iya. Piala ini ajaib. Nah, foto di sebelah Coach itu kan foto kamu, Ruby. Waktu kamu lomba. Selamat ya, tahun kemarin kamu menang. Tapi tahun sekarang, giliran Hana yang menang. Iya, gak apa-apa, Coach. Wah, hebat juga ya kamu, Ruby. Makasih, Hana. Oh ya, Coach, aku kehilangan tas. Oh ya? Kapan? Waktu itu pernah tinggal di sini. Wah, udah diberesin. Ya udah, gimana kalau kita cari? Iya, Coach, yuk kita cari. Ya udah, yuk. Yuk kita cari. Gimana ya? Gak tahu juga. Emang kamu taruh di mana sih? Iya, aku juga lupa. Oh ya, Umi, ini kenapa ya? Kok nggak lurus sih bingkai fotonya? Nggak tahu. Ayo kita rapiin, Fia. Iya, Umi, coba aku rapikan. Ini kenapa nggak mau lurus ya? Nah, coba kita luruskan ya. Wah, wah, wah. Hah, ini tas kamu, Malika? Iya, itu tas aku. Wah, ternyata tas kamu. Ya ampun, ini ajaib banget loh. Hah, jadi pas Via rapiin bingkai foto tadi, tasnya keluar? Iya. Wah, makasih ya, Kak Via. Makasih. Emang isi tas kamu apa sih? Ayo kita buka aja. Aku juga lupa isinya, soalnya udah lama tinggalnya. Nah kan, benar. Ini botol minum aku. Dan ini alat olahraga aku, kan? Mau coba nggak? Aku sering olahraga.
Gitu kan, mau coba. Iya. Coba dong. Nih, kamu mau coba ya? Nih. Aduh, kuat banget. Susah banget loh. Iya, aku mau coba dong. Nih, coba aja. Wah, syukurlah. Kalau gitu, les hari ini kita udahin dulu ya. Ya udah, coach tinggal dulu ya. Ya udah, kalau gitu Hana, kamu ganti baju lagi. Kakak tunggu sini. Iya kak. Taruh dulu. Aku juga ganti baju dulu. Aku sisir rambut dulu deh. Sisir Hana tadi. Bawain tasnya. Wah, selamat ya Hana, kamu hebat deh. Gak sia-sia loh kamu latihan terus setiap hari di kamar sampai bosan kakak ngeliatnya. Kakak bisa aja. Oh ya Umi, sebelum pulang kita pamit dulu yuk sama teman-teman. Teman-teman, kita pamit dulu ya. Kita udah temenin Hana seharian latihan balet. Kalian suka gak ngeliat Hana latihan balet? Keren kan Hana? Dia pinter main baletnya sampai dia menang dapet piala. Kalau gitu video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.